sama jauh di mata, namun tepung beras lusbet. Perkenalkan nama saya Gusman, dan kali ini karena ini ulang tahunnya Info BDG, ya, saya akan bikin stand up ini, stand up kita jadi ada spesial. Ini kami dari stand up komedi Indo Bandung. Gila, kesan-kesannya tadi gimana tampilnya? Tampilnya luar biasa. Ini seperti yang tadi saya bilang bahwa kita senang manggung di acara yang dibikin oleh satu akun yang kita follow meskipun tidak di follow. Dia salah, main anjing. Dia salah, main anjing. Tapi mana salah, anjing. Cuman sebetulnya nggak semua orang Sunda suka ngomong anjing. Orang Sunda ngomong anjing hanya dalam dua situasi. Situasi yang pertama adalah ketika kita marah. Situasi yang kedua adalah ketika kita udah akrab dengan teman kita. Ya kan, kalau udah akrab suka kayak gitu. Di mana wae, mana anjing, mana yang kita datang ini. Cik, rambutnya saya datang anjing. Terus kata temannya, temannya apa anjing? Bener bro. Cuma saya suka kesal sama orang Sunda yang so asik, so ngomong pakai gua lu. Tapi lo bakal gak yuk kolok. Ada, seriusan ada. Ada, saya punya teman orang Cimahi asli. Dia juga seorang stand up komedian. Pas dia mau naik, demi Allah dia ngomong kayak gini, Gusman ini giliran gue. Nanti dulu lanangan gue. Ini terakhir dari saya cuma mau kasih pesan buat orang Sunda, jangan sampai lupa dengan bahasa Sunda. Kenapa? Kalau orang Sunda udah mulai lupa dengan bahasa Sunda, saya khawatir suatu saat bahasa Sunda bakal diklaim sama Malaysia. Hei, jangan sampai itu kejadian. Kenapa? Karena kalau itu kejadian, coba bayangin, ada orang Malaysia ngomong pakai bahasa Sunda. Paci, badai kemana? Hadir, paci, dari kaki dia. Kenapa, paci? Awak, nyarangi awak. Paci, aing manis sahak, aing, anjing. Terima kasih, nama saya Gusman. Selamat ulang tahun Info BDG. Dan selanjutnya, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk teman saya. Gimana harapan kita buat Info BDG, gimana? Harapannya semoga Info BDG menjadi salah satu akun terbesar di Jazirah Arab. Amin. Kalau saya pribadi, semoga Info BDG buka cabang di Aljazair. Amin. Yang lain? Dan semoga Info BDG bisa melebihi akun-akun yang lain. Udah, kan? Akun Raditya Dika juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nih mbak, kesini naik motor film polisi. Gini kan? Naik motor. Sampai. Kamu ngapain naik motor lawan Nana? Ya pak, daripada ngelawan orang tua takut kualat. Kamu ini punya SIM gak? Gak punya pak. Kamu gak punya SIM ngapain naik motor? Ya nih pak, soalnya kalau naik haji saya belum mampu. Jadi satu-satu cara gue bisa lolos dari tilang gue naik angkot. Tapi dari angkot ini yang gue gak suka, sopir angkot yang suka banyak nanya gitu. So kenal, so akrab. Tapi apalagi misalnya kita duduk depan, depannya angkot. Duduk di angkot di kursi depan, ini sopirnya so kenal. So banyak nanya gitu, gini. Nanya gini, yang nyopir. Dek, asli mana dek? Rumah di mana dek? Rumah saya di mana ya, Dek? Kok mau klaim enggak? Saya rumah sama gua. Nah, kan nih yang ditanya gua, orang normal, orang biasa gitu. Coba yang ditanya limbah. Kagak bisa ngomong. Cuma bisa menggeram kan, cuma bisa gitu. Gua takutnya aneh nih, misalnya lagi naik mobil gitu. Sopirnya nanya gitu, "Bang, rumah di mana, Bang?" Oh, enggak bisa ngomong ya, Bang. Oh, BBM dah, BBM. Oh, sopirnya di BBM. Nyampe ke Limbah. Rumah di mana bang? Sama Limbat dibalas. Ting ya, sampai ke sopirnya. Balasannya panjang, tapi hurufnya cuma dua, H sama M. Gue ini suka sama sepak bola. Tapi dari sepak bola itu gue bingung baju wasit. Baju wasit kenapa gak ada namanya itu? Gak kayak pemain bola. Kan kita bingung manggilnya. Kan bisa cuma bisa manggil wasit doang kan?
Mending kalau wasitnya baik, coba wasitnya sensian. Jangan lagi main bola nih. Pelanggaran. Hei, cet, pelanggaran cet. Cet aja lu. Gua punya nama. Siapa namanya? Mursyid. Sama Iblis. Gua baju bola ya? Ini baju bola ini sering aja ada yang pakai sholat. Gua kalau di masjidnya sholat berjamaah, gua mesti ada aja satu orang yang sholat pakai baju bola gitu. Iya, kayak waktu itu gua di masjid tuh, lihat ada yang pakai baju Barca. Ada yang pakai baju Madrid. Ada yang pakai baju wasit. Wasit Smackdown. Ini wasit Smackdown-nya nolak. Mungkin Smackdown-nya lagi isoma. apa lagi? Tidak. Oh, tapi kalau kita sering sholat ya, kita ini bakal terhindar dari hal-hal yang maksiat. Dan aku barokah. Jadi kalau sering sholat itu terhindar dari hal-hal maksiat. Contohnya nonton video bokep. Iya, Bandung. Ya, video porno lah, sama. Gue waktu itu liat bapak-bapak nonton video porno. Gue sih aneh aja, maksudnya bapak-bapak udah nikah gitu kan ya. Masih aja nonton video bokep. Ya kita mah anak muda kagak apa-apa ya. Kita belum nikah gitu. Dia udah nikah nonton video bokep. Ya akhirnya dia lagi nonton kan, gue ikut nonton sama kebetulan gitu nama. Jadi dia lagi nonton, gue gitu dia nonton. Video bokepnya mukanya disensor, gue tanya kan. Pak, ini kok video bokepnya mukanya disensor, Pak? Oh iya deh, ini soalnya video bokep Jepang. Lah Pak, video bokep Jepang kan yang disensor titiknya, Pak. Habisnya mukanya kayak titik. Bajunya dicoret-coret. Coret-coret baju. Anjing gue sendiri. Lah ya, kok. Ini coret-coret baju. Ya gue pas kelulusan mau coret-coret baju. Bajunya kepala sekolah. Ya, nah, soalnya kepala sekolahnya pakai baju SMA. Ya, gue bajunya gue coret-coret baju. Pas nyoret-nyoret baju yang lulusnya nih ada aja. Nah gitu duduk nih, yang lain itu duduk kayak biar ini, biar gak pegel. Wah ini saran aja, enggak, skip. Ini gue nyoret-nyoret baju, tapi kalau nyoret-nyoret baju ini ada aja pengalaman uniknya. Waktu itu gue lagi baju gue dicoret-coret kan sama teman gue. Gue lagi coret-coret, wih bro kok dingin sih? Ya nih, gue salah nulis. Dan terus, ini lagi gue titik. Gue abis nyoret-nyoret baju, gue pulang ke rumah diomelin sama kong gue. Tang, sini lu. Lu ini udah gede. Harusnya mikir, lu ini lulus harusnya bersyukur. Bukan coret-coret, pesta-pesta gak jelas kayak gini. Lihat nih kong, dulu pas pengumuman kelulusan kong kan gak ikut-ikut coret-coret, pesta-pesta gak jelas kayak gini. Oh, masa iya kong? Iya, soalnya kong gak lulus. Nyoret-nyoret baju ini emang gak ada gunanya. Nah, maaf nih, kita contoh aja orang miskin. Orang miskin ini lulus bajunya gak dicoret-coret. Tapi apa? Karena bajunya mahal, dia gak coret-coret dikasihkan ke adiknya. Nah, harusnya kita, orang-orang yang mampu harusnya niru gitu. Kita lulus baju jangan dicoret-coret. Kasihlah ke adik atau paling gak kasihlah ke orang miskin. Tujuannya biar apa? Biar orang miskin punya baju buat dicoret-coret. Kasih itu nggak punya. Terakhir ya, gue kemarin harus jalan-jalan ke puncak. Di puncak ini gue nggak suka, puncak ini sinyalnya susah kan, sinyalnya ini banget kan, susah banget. Ya waktu itu gue sono beli nasi goreng, gue foto gue upload. Dua hari kemudian gue dapat pemberitahuan foto yang anda upload telah berhasil sih. Dua hari berarti, udah lah, terus nggak apa-apa lah, akhirnya fotonya gue lihat. Pas gue lihat nasinya udah basi. Kelamannya kelamaan. Jadi di puncak ini kan ada gua ya. Gua kan kalau kita ngomong kan suaranya mantul ya. Gini nih, gua waktu itu di sana nyobain kan.
gini, ada gua kan gua teriak, halo, 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 gua sebutin nama gua, Bintang, Bintang, Bintang. Abis itu gua sebutin nama karakter anime favorit gua, anime. Kayu siap dengan Piranha Bensi Bakur. Gak ada jawaban. Tapi lo, kayu siap dengan Piranha Bensi Bakur, mesti gak ada jawaban. Kayu siap dengan Piranha Bensi Bakur, baru ada jawaban. Pelan-pelan bego, gua sebutin. Di Bandung ini kan ada gua tahu guanya apa. Tapi kan Bandung kan dataran Sunda. Gua takutnya ini mantulnya bahasa Sunda. Soalnya kan gua tanya, saya Abi. Rumah Ima Ma. Anjing siap goblok. Saya minta ya buat info BDG untuk di tahun yang ke-6 nanti diadain ini apa satu sesi untuk para jomblo. Iya. Yeah. Jadi yang jomblo-jomblo suruh nge-tweet. Nah, kita bisa ntar bisa milih ada biro jodoh gitu. Oh iya, nanti dikumpulin jomblo gitu. Ah, ah. Ribet, mending ini bikin aja info jomblo BDG. Yeah, support. 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 Tama catat. Gua masuk keren, Ya udah pokoknya info BDG. Aku untung, I'm fine.